Kayaknya yang pertama banget harus tahu deh yang dia mau, musik yang dia pengen, vokal yang dia pengen showcase tuh kayak gimana gitu. Karena kalau udah tahu sih kayaknya next next stepnya bakal lebih mudah sih. Harus udah tahu dulu apa yang lo suka. Yes. Karena gue pernah ngalamin itu. Oh. Gue pernah ngalamin itu. Oh ya. Yeah. Ya, jadi berdasarkan pengalaman gue memang you have to know what you want dulu dan you have to stand up for it gitu. Kalau misalnya banyak pihak kayak label atau pihak luar yang kayaknya lo harus ke arah ini deh, itu ujung-ujungnya akan menyusahkan lo sih dalam bernyanyi. I see. Kalau menurut gue gitu.